Pemkot Palembang kembali mengadakan Palembang Expo 2016 dalam rangka menyambut ulang tahun kota Palembang ke 1.333 tahun di pelataran Benteng Kuto Besak, Palembang. Pembukaan Palembang Expo 2016 dilakukan secara simbolis oleh Sekda Sumsel, Mukti Sulaiman, yang dihadiri Wali Kota Palembang, Harno Joyo, beserta jajarannya. Ada 150 peserta yang ikut meramaikan stand Palembang Expo 2016, yang dilaksanakan sejak tanggal 4 hingga 8 Mei 2016. Peserta pameran berasal dari berbagai daerah, kota, dan kabupaten. Dan tujuan dari Palembang Expo sebagai ajang promosi dan memasarkan produk unggulan UMKM, koperasi, dan binaan BUMN-BUMD. Harno Joyo, Wali Kota Palembang, mengharapkan peran BUMN maupun BUMD untuk terus membimbing dan membantu mitra UMKM agar kedepannya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Kepada seluruh usaha mikro kecil menengah yang berada di seluruh Indonesia, ini ada tergabung 150, hari ini menampilkan hasil produknya, hasil kreasinya, ya semoga ini ya terus berkembang dengan baik ya, di kancar BUMN, BUMD melalui program kemitraannya untuk kita saling membantu terhadap masyarakat kecil ini, terhadap usaha menengah ini sehingga bisa tumbuh, berkembang dengan baik. Ia menambahkan peran UMKM di suatu daerah sangatlah penting, khususnya dapat meningkatkan perekonomian daerah setempat. Mega Dwi Handayani, Faisal Ariantara, Sriwijaya TV.